ya organisasi ini legal. Semakin banyak organisasi di perusahaan, sebetulnya diuntungkan tuh pekerja. Kenapa saya ngomong demikian? Karena kalau banyak organisasi di sini, orang akan menilai organisasi mana yang layak untuk dia masuki. Organisasi mana yang selama ini dia rasa menanggapi apa yang menjadi keluh-keluhan di lapangan. Saya rasa penyampaian saya ini cukup jelas. Kalau kawan-kawan ada yang kurang jelas, pertanyaan sekarang. Tanyakan aja, gak masalah. Di sini kita bisa saling berbagi. Apa yang tidak tahu, tanyakan aja. Pak Ujang, janganlah berondong. Apa yang kurang paham, tanyakan aja. Nah, jadi nanti kalau memang kira-kira ini kesepakatan semua, bukan cuma kita. Jangan dianggap kesenian, tidak. Organisasi buruh itu adalah mitra kerja bagi perusahaan. Tujuan didirikannya organisasi itu untuk menjahterakan ke anggota dan keluarganya. Itu tujuan.